banyak yang ngantri untuk jadi pasangan hidupnya. Cuma kalau saya lihat Denny Canan ini belum kayak ada sesuatu hal di masa lalu yang masih terkenang. Sebentar gitu. Marcel, belum move on maksudnya? Kira-kira seperti itu. Oh. Kurang lebih. Hai penonton YouTube KDI MNC TV. Saya Indra Herlambang mau ngingetin nih, sebelum kalian nonton keseruan kontes KDI 2021, jangan lupa dong subscribe dulu channel KDI MNC TV. Jangan lupa juga like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan selamat menonton ya. Semoga jagoan kalian menang. Yang ulang tahun. Kan mau gosip gue sama Dita. Tunggu dulu, Mam. Mama mau gosip aja. Nanti aja. Mama lagi gosip dulu. Mau nanyain siapa Anwar? Sih? Mau nanyain yang tadi di telepon. Diculik Umi. Tapi kok bisa-bisanya di telepon sama Mama Isda gak berani ngangkat tuh lo? Iya lo. Tega mungkin lo. Lagi sibuk. Gak berani, lagi sibuk. Gue lagi sibuk. Eh, dibelain, Cie. Ya, apa sih? Iya benar kali. Oke, gini. Dan kita pengen melihat nih ya, secara lebih jelas lagi kira-kira karir, percintaan, dan nanti kedepannya tuh kamu seperti apa gitu. Ya boleh ya. Siapa tuh? Ramal. Ini ada surprise iya, buat kamu. Iya, kita punya surprise lagi di surprise. Spesial ulang tahun kamu ya. Yes. Pokoknya hari itu spesial kamu ya, Mas. Ya. Makasih ya. Langsung kita sambut misteri guest kita malam hari ini. Silakan masuk. Tadi apa yang baru aja ditampilkan keren banget tuh wajahnya bisa ganti-ganti. Apa sih, Aduh, ini kayaknya Mas Indra udah pernah lihat. Anwar juga udah sering. Tadi itu berubah wajah. Oh. Benar. Jadi itu berubah wajah, namanya Tarian Seribu Wajah. Tarian Seribu Wajah. Banyak wajahnya ya. Banyak wajahnya. Oh. Ini tradisi mana? Tradisi. Ini tradisi Tiongkok. Aslinya itu tarian. Iya. Aslinya tarian, seni, karena kalau di sana kan di Tiongkok itu aslinya itu pakai opera, itu mukanya di make up. Oh, iya. Kalau di sini nggak pakai make up. Pakai topeng. Iya, jadi pakai topeng. Apakah yang pakai make up Anwar? Gue lagi kenal. Gue kipas bener-bener ditanya. Nggak boting, nggak dia. Tunggu dulu, kenapa surprise-nya dia dengan tarian dari Tiongkok? Apakah sekarang Denny Canan sedang mendekati cewek-cewek keturunan Cina? Sumpah, kok bisa kepikiran langsung deh, kita baca aja langsung tarot ya, boleh ya. Karena kita akan melihat dibacain tarot apa yang akan terjadi. Silakan Koko. Jadi nanti bisa dilihat Denny Canan ini sebenarnya bagaimana ya. Asmaranya ulang tahun keberapa? 28. Selamat ulang tahun dulu, saya belum ngucapin. Sukses selalu, oke. Okay. Topengnya boleh aku pegangin boleh, gak? Boleh. Tapi gak apa-apa kan ini? Gak apa-apa, tadi saya udah nyiapin kartu, mana kartunya ya? Mana? Oh, kartu, soalnya kartu, saya menjaga. Menerawang Denny Canan ini ada. Nah, taruh sini aja. Oke. Okay. Anwar, sini aja. Anwar. Gak usah takut, santai. Ini apa Anwar yang pengen diliatin? Iya, asisten pegang, iya. Yeah. Oke. Okay. Anwar masuk kayak gitu. Itu dong, tanya Anwar, dong. Sini dong, temenin apa dong. Apa oh, iya. Terus Anwar. Terus banget. Anwar kan jadi stand mic saya. Oh iya, gitu. Iya. Anwar okay. Tanyain dong War, kita pengen tahu peruntungan cintanya. Iya, tentang Denca. Peruntungan cinta untuk Mas Den tahun ini. Denny Canan tahun
akhir tahun berarti ya? Oh iya akhir tahun berarti ya, dan sama kedepannya gitu. 2022 aja. 2022, oke. Kan udah habis nih. Oke, saya cap dulu nih. Ditutup dengan patah hati ya. Aduh. Nanti kita liatin apanya dulu nih, asmaranya dulu ya. Iya. Biar seru ya. Aku yang buka, aku yang buka. Boleh. Ambil satu. Ambil satu. Lihat. Ditunjukin dong, dibuka, dibuka. Dibuka bang, jangan cuma ditinggi doang. 10 keriting, bukan. 10 keriting, bukan. Lihat. Itu apa tuh? Ini Anwar, lihat-lihat. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini banyak simbol-simbol piala di sini. Ya, banyak simbol-simbol piala. Jadi kalau saya lihat Denny Canan ini sebenarnya dari hal asmara itu banyak banget yang ngantri untuk jadi pasangan hidupnya. Benarkan mama. Ngantri kembang kempis dia. Iya, sebenarnya banyak yang ngantri buat jadi pasangan hidupnya. Tapi ada tapinya. Kalau saya lihat di sini masih muda mah gitu kok, cowok kayak pemain bola direbutin banyak cowok, direbutin banyak cewek. Tak udah tua kayak golep dilempar sono yang jauh. Ada tapinya tuh apa tadi? Ada tapinya. Ini banyak yang ngantri untuk jadi pasangan hidupnya. Cuma kalau saya lihat Denny Canan ini belum kayak ada sesuatu hal di masa lalu yang masih terkenang. Sebentar gitu. Marcel, belum move on maksudnya. Kira-kira seperti itu. Ganjel gitu ya. Kurang lebihnya. Iyalah, ini membuat yang sebenarnya asmaranya itu agak sedikit ramai. Sebenarnya ngantri banyak banget. Jadi asmaranya, apakah depannya ada happy? Marah. Tapi Denny Canan happy ya hari ini ya? Alhamdulillah happy. Okay. Karena ulang tahun kan dia enjoy jadinya. Happy ya? Happy okay. Bahasa Inggris happy kan? Ya. Happy ya? Oh, iya. Jadi asmaranya happy kok? Happy. Bahasa Inggris kan? Asmara. Bahasa Inggris. Nah untuk 2022 saya bilang ini nanti akan ketemu seseorang yang baru. Buktiin ya nanti. Baru. Baru ya? Baru. Oh jadi yeah. Baru nih, bukan yeah. Yang lama dibalikin baru. Lagi. Yeah. Bukan yang lama balik lagi? Bisa juga. Hey. Karena baru itu kan baru? Siapa tahu sama-sama introspeksi. Akhirnya kembali lagi itu juga ada kemungkinan. Oh. Yang penting itu ada suasana hati yang ya. Baru oh. Seperti itu. Iya, bisa juga oh. Yang lama. Istirahat dulu berarti ya. Istirahat dulu di akhir tahun yes. Ini. Oh. Tahun depan nanti akan ada sesuatu hal yang baru. Artinya jadian. Oke, kalau begitu. Sama masa lalu. Marcel, tentang karir dong. Karir, oke. Okay. Ambil lagi. Ya, ambil lagi dong. Terserah. Bebas. Oke, okay, langsung. Aja. Kita buka. Nah, simbolnya di sini ada seorang ratu memegang piala. Untuk karirnya Denny Canan sih tahun 2022 ini banjir job saya bilang. Oh, amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Banjir job. Tiap poker ketemu Dencak mulu aku loh. Iya, kita ketemu. Karena iya, karena queen ini kan simbol suatu kejayaan gitu ya. Kejayaan. Jadi ada kejayaan di tahun 2022 yang jelas dibandingkan tahun 2021 ini jauh-jauh lebih what? Meningkat. Lebih berkembang. Lebih berkembang. Amin. Berarti duit lebih ngumpul lagi ya, Den. Iya. Modal kawin cukup lah, Den, buat tahun depan. Iya. Iya, bismillah. Karir enggak masalah sih, cuma asmaranya doang, Karena hatinya masih mangkal sama yang lama. Emang biasanya gitu ya, kok ya? Kadang kalau karir bagus asmara emang buruk. Jangan dong, Ti. Pengalaman pribadi. Emang kayak gitu, sumpah bener gak? Bukan pengalaman. Maksudnya gak buruk, susah banget gitu. Bener gak, Den? Bukan susah banget, belum aja, belum. Tapi yang penting karirnya bagus. 70%. Sip, yang penting kita doain mudah-mudahan karirnya bagus, percintaannya juga bagus. Amin. Semua yang baik-baik mah diaminin aja ya. Pak Marcel, thank you banget ya. Thank you. Sudah ada di sini ya. Sama-sama. Dan kemarin ternyata. Denny Canan.